Hai, assalamualaikum semua guys. Hari ni jumpa lagi dalam channel aku. Cara itu kita dah cerita pasal hub, kita dah cerita pasal cassette, alright. Hari ni aku nak cerita satu lagi part yang berkaitan dengan benda-benda yang aku cerita sebelum ni. Ada 2-3 part lah sebenarnya, tapi ni salah satu lagi lah, alright. Alright, barang yang aku nak cerita hari ni adalah crankset, ada orang panggil macam-macam nama lah. Ada orang panggil talam, ada orang panggil piring, right? Dan aku tunjukkan kau apa itu crankset, right? Okay, mula-mula kita tunjuk dulu komponen dia, right? Ini contoh yang aku ada sebab ada lagi model-model lain tapi aku tak sempat nak buka dekat basikal. Ini yang kebetulan tak ada dekat basikal ni, dekat luar. Alright, tunjuk kau. Okay, ni komponen-komponen dia. Ini adalah crank arm. Okay, ni arm sebelah lagi. Alright, ni arm sebelah lagi. Ini dia punya lock. Ini dia punya bolt. Alright, ini chain ring. Alright, chain ring. Okay, ni pun chain ring. Double chain ring. Apa itu crankset? Crankset ni bila dia dah digabungkan dengan ni, right? Chain ring tadi bila dah dipasangkan dengan ni, dah diikat, dah diskrukan, dah complete dengan dia punya bottom bracket bearing dia, baru dipanggil crankset, right? Kalau ni saja dipanggil chain ring. Ni crank arm, okay, chain ring. Okay, macam-macam jenis lah. Kita pergi ke chain ring lah. Okay, chain ring ni ada yang single, ada yang double. Ni double contoh aku. Aku tak ada contoh yang triple. Triple pun ada. Alright. Untuk size chain ring ni, T dia ni bergantung pada penggunaan kau lah. Bergantung pada basikal yang kau guna, apa semua. Alright. Cuma yang single chain ring ni, dia ada dua type tau. Ada satu type tu, dia narrow, narrow white nama dia. Lagi satu, dia yang biasa macam ni, dia tajam eh, right? Okay, narrow white. Narrow white ni, sekejap lagi aku explainkan apa kegunaan narrow white ni, right? Lepas tu ada satu lagi chain ring juga, dia bentuk oval. Maksudnya dia tak bulat, dan dia lonjong sikit tu, oval chain ring, right? Oval chain ring pun ada pairing, boleh jadi dua chain, dah boleh jadi double chain ring, right? Single ke apa ke. Okay, chain ring ni pun material bergantung, ada alloy, ada besi, ada carbon. Okay, so far sekarang banyak orang pakai alloy lah, alloy keringan, right? Daripada segi ketahanan tu masing-masing ada pro and con, right? Itu bab chain ring. Okay, aku bagi tahu satu tips pada korang. Kau nak beli chain ring ni, kau kena tahu basikal kau punya. Kalau kau nak upgrade lah, kau kena tahu basikal kau punya crank arm tu berapa BCD dia. Alright, okay, crank arm tu dikira daripada mana. Crank arm tu dia punya BCD tu, bowl center diameter, daripada center dia punya bowl ni, diameter ni. Alright, okay, itu yang membezakan. Ada yang 130, 110, 104, banyak ni. So kau kat situ kau jangan tersilap beli. Kalau kau tersilap beli chain ring, alamatnya tak boleh pasang, right? So rugi lah kat situ. Then ada juga chain ring yang satu chain ring tu dia siapkan semua hole. Okay, contohnya macam oval chain ring, mostly hole dia tu boleh compatible dengan 110 dengan 130. So kat situ kau dah safe lah, kau dah selamat lah. Daripada kau beli tersalah, lepas tu kau dah jual balik, kau dah rugi kan. So before kau upgrade, kau kena tahu dulu. Dari situ kau nak upgrade apa pun kau kena tahu. Ada orang nak upgrade chain ring saja, ada orang nak upgrade crankset satu, right? Selalunya orang akan upgrade crankset ni daripada, kalau kau perasan, yang jenis common lah yang pakai, dia jenis square tap. Dia punya ni, aku contoh tak ada lah, saya tak buka lagi. Dia punya ni petak bentuk,
Lepas tu dia pakai Allen key ataupun nut, right? Yang itu selalunya orang akan upgrade ke jenis yang hollow macam ni. Ha, macam ni hollow, jenis hollow ni, right? Hollow ni just ada BB, lepas tu masuk sebelah lagi. Dia mudah, right? Macam tu. Selalunya orang akan upgrade. Upgrade sebab mungkin satu dia pakai bearing, tapi dari segi ketahanan aku tak sure lah, lebih kurang je kot. Sebab ada je bearing yang square tag pun dia punya harga mahal lagi daripada hollow ni, right? Macam Proton ni, Proton punya bearing pun harga dah berapa, right? So kalau kau nak upgrade, kau kena consider bab tu lah. Kau kena consider apa yang kau perlu sebenarnya, right? Kau jangan upgrade ikut orang. Kadang-kadang orang lain upgrade, kau pun upgrade. Untuk pengalaman aku yang upgrade crank ni, sebenarnya dia crank ni tak boleh oversize lah. Macam oversize terlalu besar untuk setup ratio gear kau pun tak sedap. Satu tak sedap apa, terlalu berat. Nak-nak kalau kau pakai single chainring ni, kau memang kena titik berat benda tu sebab kau tak ada talian hayat. Macam double, kau masih ada talian hayat, katakan 52 depan, kau masih ada 36, right? Kalau yang single link kau tak ada, so kat situ kau kena betul-betul consider macam mana. So sebelum kau tukar chainring dulu, kau kena kayuh dulu basikal tu, right? Kau kayuh basikal tu dulu, baru kau tahu apa yang kau perlu, kan? Right? Kadang-kadang kau jangan terlampau ikut orang. Orang upgrade sampai besar-besar, dia cakap makin laju, makin laju. Sebenarnya tak. Okay? Tu semuanya bergantung pada kaki kau, eh? Right? Okay. Apa itu narrow? Okay, narrow. Narrow wide ni, chainring yang macam ni, jenis ni, bagus untuk single-single lah pakai. Okay? Sebab apa? Kalau kau pernah rasa pengalaman, kau pakai single chainring, lepas tu bila kau shifter gear, shift, rantai kau depan jatuh, rantai jatuh daripada chainring ni. Okay, kau shift jatuh. Sebab apa? Sebab satu, kau pakai si apa ni, chainring yang bukan narrow wide. Narrow wide ni, yang biasa ni, dia je satu mata je. Mata dia jenis sama je semua. Okay, mata dia semua sama. Right? Kalau narrow ni, mata dia satu tajam, satu petak, satu tajam, satu petak. Right? So, ini memang khas untuk buat single, untuk pengguna single chainring, eh. Dia buat sebab nak solvekan masalah yang tadi, rantai dah keluar daripada chain apa, chainring ni. Right? That's why dia keluarkan ni. Sama ada satu lagi, kau punya kaedah, kau boleh guna chain stay, chain stay. Protect lah, dia protect dia dekat kau punya body tu, ada satu protect bagi jangan lepas daripada chainring ni. Alright, tu tips yang aku boleh kongsi lah. Sebab aku pernah merasai pengalaman tu, beli chainring mahal-mahal tapi tersilap tak beli narrow wide. Sebab kita pakai single chainring, so rugi lah. Okay, tips ni lebih kepada pengguna folding, eh. Folding bike, alright. Sebab folding bike yang banyak pakai single ni. Motor bike ada, tapi motor bike dia mesti ada chain protect dia kat situ. Okay. Okay, jadi kalau macam yang ni pula, crank arm ni pula, material dia ada carbon, dia ada besi, ada alloy. Okay, dia banyak material, eh. Titanium pun ada. Okay, so kau boleh, itu kau boleh pilih lah. Ada jual banyak kat pasaran. Itu kau punya poket selera, kan? Okay. Cuma yang macam aku cakap tadi, yang penting kau kena tahu BCD lah. Kalau kau beli satu set tak apa, dia dah siap. Okay. Kalau katakan kau dah beli crank arm, lepas tu kau nak cari chainring, kau nak upgrade ke apa, kau kena consider tu lah. Bab BCD ni selalu orang salah kat situ. Misalnya BCD kau nak jual balik. Okay. Okay, yang ball ni pula macam-macam ni, alloy lah, alloy ni ringan, macam-macam material dia. Titanium, besi cuma karat je lah. Titanium cuma mahal lah. Betul. Lock ni penting, ni sangat important. Kadang-kadang orang tak pasang,
Rasang ni dia punya. Okey, dah pasang. Dia lupa nak lock sini. Alright. Ha, ini penting juga untuk call right yang jauh-jauh tu. Ini sangat penting. Okey. Okay, aku nak kongsi dengan kau seller yang ada kat mesin ni lah. Macam ni aku beli dekat Amam KS untuk seller-seller folding bike. Okay, kau boleh cari dia Amam KS. Nanti aku letak dekat description nama kedai dia. Amam KS ni aku beli dekat Day Store Malaysia. Day pun bagus juga, seller yang trusted. Okay, lepas ni aku akan letak description nama-nama seller yang aku pernah guna, macam Pak Kuan, semua seller-seller yang trusted lah dalam Malaysia ni untuk folding bike. Okay, sekarang kita cerita pasal folding bike ni. Tapi chainring ni common lah, ni semua basikal akan pakai chainring kan. Tapi more to folding bike lah, sebab aku pengguna folding bike juga. Okay, aku nak cerita kau pasal tadi narrow white tadi. Kau jangan lupa satu juga, bila kau dah pakai chainring narrow white, kau kena pakai rantai yang narrow juga. Rantai narrow ni, kau boleh pergi kedai kau tanya dia rantai yang narrow juga. Bila kau pakai tu complete, aku rasa tak ada masalah lah untuk rantai tu jatuh. Alright. Aku dulu kena macam tu lah. Untuk double ni pula, dia tak ada masalah sebab kau dah ada FD, kau dah ada gear depan, kau dah ada front derailleur. Kau dari gear depan tak ada masalah sebab dia boleh cover supaya tak keluar. So untuk FD ni tak ada masalah sangat. Apa ni, untuk double ni tak ada masalah sangat bagi aku lah. Untuk yang single ni lah, okay, itu pengalaman aku. Alright, okay, untuk crank arm ni pula dia ada panjang juga. Okay, dia panjang juga. Dia ada yang panjangan ni pun berbeza. Ada yang 165, 175, 178. Alright, dia tak sama. Ini depend pada rider lah. Dia tengok pada rider, rider nak pakai yang macam mana kan. Mostly orang akan pakai 175, 170 lah. 165 tu susah juga jumpa kat pasaran sebenarnya. Alright, itulah komponen-komponen yang ada untuk crankset. Alright, bila digabungkan baru dia jadi crankset. Okay, untuk nama asal dia bukannya crankset, yang orang cakap upgrade crank, upgrade crank, sebenarnya upgrade chainring. Chainring ni pun macam-macam nama, ada nama talam, nama piring. Itu pun pandai lah. Alright, so sebelum kau upgrade, kau kena tahu dulu apa yang kau nak. Kau jangan ikut orang yang upgrade, kesudahannya basikal tu pun kau tak boleh nak gayung sebab terlalu berat. Alright, okay, itu saja aku rasa konsen kita hari ni. Thank you kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Alright, yang kau subscribe, aku semangat sikit nak buat konten-konten lagi. Alright, korang boleh komen kat bawah tu apa lagi yang kau nak suruh aku review lah, kongsi sikit lah. Sebab ni cerita pasal pengalaman aku. Aku guna benda ni. Alright, bye bye.